Amerika Serikat bakal kirim tank buatan Uni Soviet ke Ukraina. Kira-kira tank tersebut akan digunakan untuk apa ya? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Amerika Serikat disebut akan bekerja sama dengan negara sekutunya untuk mengirimkan kendaraan militer jenis tank buatan Uni Soviet. Tank tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pertahanan Ukraina di tengah gempuran Rusia. Uni Soviet merupakan negara yang pernah terbentuk pada tahun 1922, namun republik tersebut runtuh pada tahun 1991 dan terpecah menjadi 15 negara seperti Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan hingga Rusia dan Ukraina. Dikutip dari Reuters, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan, rencana pengiriman tank buatan Uni Soviet tersebut akan digunakan untuk mempertahankan wilayah Donbas di Ukraina dari invasi Rusia. Pengiriman ini diklaim diminta secara langsung oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun, berapa banyak tank yang akan dikirim masih belum diketahui secara pasti. Pentagon, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, hingga saat ini menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut soal isu tersebut. Gedung Putih juga tidak menanggapi permintaan komentar. Dengan adanya tank akan memungkinkan Ukraina untuk melakukan serangan balik jarak jauh terhadap pasukan Rusia yang masuk ke wilayah Donbas. Wilayah itu memang berbatasan langsung dengan Rusia. Apabila Amerika Serikat akan mengirimkan tank tersebut, maka ini akan menjadi tanda pertama kalinya bahwa Amerika Serikat terlibat dalam perang itu dengan membantu mengirimkan kendaraan militer. Sementara itu dilansir dari CNN, tank yang dikirim Amerika Serikat ke Ukraina adalah tank T-72 era Soviet yang pernah dioperasikan oleh personil militer Ukraina. Tank-tank itu akan dikirim dalam beberapa hari, bukan minggu, dan akan dikirim dari beberapa negara mitra NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah berulang kali meminta negara-negara untuk menambah tank. The New York Times pertama kali melaporkan transfer tersebut.